Ha, ramai tak tahu yang sampul duit raya ni boleh buat sendiri. So hari ni Jal akan bagi tahu step by step cara-cara nak buat sampul duit raya. First, kita kena cari barang untuk kita buat sampul duit raya. Ha, jom. So sekarang ni Jal nak cari pembalut hadiah untuk kita buat sampul duit raya. So Jal pilih design ni untuk sampul duit raya. Sekarang kita cari selotip pula. So, dia dah pilih ni lah dia punya selotip. Lepas ni kita nak cari gunting pula. Jom. Mari tu sekarang. Okey. Jal dapatkan gunting. Okey, barang semula dapat. Jom kita ke Flexi Spring untuk Jal ajar macam mana nak buat sampul duit raya. Years later. Many unbearable hours later. One eternity later. Ni nak buat sampul duit raya ni. Baik je Google je. Mana tahu ada cara yang lebih senang. Okey, cara dia mudah je. Kita search kat Google www.sampulduitraya.co.my. Lepas tu kita klik website ni. Ha, korang boleh pilih mana-mana design yang korang minat. To check out, bayar secara online dan ha, dah siap. Senang kan?